Wakil Presiden Kalon Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan konsep Slepetnomics sebagai solusi ekonomi di Indonesia, menyoroti simbol kesetaraan dan keadilan yang dilindungi oleh sarung. Dalam debat Cawapres di Jakarta, Cak Imin menyatakan bahwa Slepetnomics adalah gagasan ekonomi yang telah diuji oleh pakar dan berdasarkan pengalaman batin serta rasa. Cak Imin berkomitmen untuk mengurangi proyek-proyek yang menghabiskan anggaran rakyat, khususnya yang hanya mementingkan ego, serta menekankan perlunya perubahan untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia dalam kepemimpinan bersama.